Polsek Kota Polres Asahan berhasil menangkap salah seorang bandar narkoba berinisial HR warga Kisaran. Tersangka HR ini dikenal licin dalam menjalankan bisnis haramnya. Dengan cara mengelabui tersangka, anggota Polsek Kota terpaksa menyamar sebagai pembeli. Akhirnya cara tersebut berhasil memancing tersangka keluar dari persembunyiannya. Dari hasil penangkapan tersangka tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 7 bungkus plastik kecil dan sedang berisi sabu seberat 6,54 gram. Barang tersebut disimpan tersangka dalam sebuah dompet warna coklat. Keberhasilan Polsek Kota dalam menangkap tersangka tersebut tidak terlepas dari informasi dan peran serta masyarakat yang resah dengan keberadaan bandar dan pengedar narkoba ini. Berkat informasi tersebut, petugas terpaksa menyamar sebagai pembeli, karena tersangka ini merupakan sudah lama menjadi target polisi. Setelah menyusun strategi matang, personil Polsek Kota akhirnya berhasil menangkap tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, petugas langsung membawa HR bersama barang bukti narkoba ke Polsek Kota guna keperluan pemeriksaan secara intensif. Polsek Kota Kisaran berhasil mengungkap pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu. Kalau jumlahnya kita belum dapat menghitung karena belum kita lakukan penimbangan. Namun ini kita lakukan tadi berkat adanya undercover ya. Jadi teknik undercover, anggota kita ada melakukan transaksi. Namun sebelum terjadi transaksi sudah kita tangkap duluan. Dari berapa bungkus itu Mbak? Dari tangkap? Tadi ada berapa bungkus? 6-7 lah, paket besar. Belum kita data, nanti lebih jelasnya kita data kembali. Anam, nama apa? Anam apa nih? Anamji. Berapa kali kau sama si Budi? 3 kali ya? Totalnya berapa? Yang pertama berapa? 2. Yang kedua? 4. Terakhir 6. Berarti udah ada 3 kali ya? Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.